Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan di channel Iksan Pictures. Kali ini saya bersama teman saya Nur Safitri. IG-nya ada mbak? Gak ada. Jadi kami ini berada di kantor Gubernur Jambi dan hari ini adalah hari Minggu. Di mana hari Minggu itu adalah hari apa ya? Weekendnya bagi, orang kota. Jadi dia tuh bisa meluangkan waktunya pada hari Minggu ini. Jadi mereka perginya ke kantor gubernur. Nah, di kantor gubernur ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Ada bazar, ada apa lagi tadi? Lari pagi. Terus cuman untuk santai. Santai, jalan berdua juga ada banyak malahan. Kemudian ada juga bermain voli, ada juga yang donor, cek kesehatan gratis. Tadi ada di depan, di gerbang. Tuh. Terus apa lagi ya tadi ya? Ada orang donasi dari apa tadi di luar itu ya? Donasi baju pokoknya. Terus yaitu ada yang kampanye juga tadi. Kampanye apa tadi? Kampanye presiden. Maksudnya kampanye presiden? Bukan kampanye sih, tapi dari KPU mungkin? Ya, atau dari apa? Dari mahasiswa kalau nggak salah. Mahasiswa. Kalau tentu bukan kampanye presiden ya, soalnya tadi malam tuh udah ada debat dan debat terakhir. Jadi tadi malam tuh juga udah berakhir. Juga udah berakhir. Gak mungkin kalau ini. Pokoknya dia presiden, mahasiswa. Jadi entah mengkampanye kenapa, jadi mereka berkumpul di gubernur ini. Jadi kalau saya sendiri yang tertarik di sini tuh apa coba? Kalau saya makanan tentunya. Iya. Karena banyak sekali makanan yang ada di sini. Dari tadi jalan ke sini aja itu tuh banyak banget makanannya, contohnya ada empat-empat. Wah. Terus makanan zaman SD, telur gulung, itu tuh the best banget. Terus ada lagi kayak makanan tradisionalnya, itu lontong, pecel, ada juga nasi yang uduk. Ya nasi uduk. Ada juga yang dari luar tuh, gak tau lah namanya, gak paham aku kalau dari luar tuh. Pokoknya terus, itu intinya enak semua. Wah, kalau mau cicipin satu-satu, nggak balik. Bangkrut. Duitnya habis ya. Ya ini kami berdua sedang berada di kantor gubernur. Jadi karena ya, samping saya ini kesininya terlalu siang. Jadi ini udah ya, matahari udah muncul dan panas. Jadi kami malas olahraga. Harusnya di sini kita harusnya olahraga nih. Biar badan kurus. Dia ngajaknya juga telat teman-teman. Dia tuh udah kesampai sini. Terus dia baru aku kesini. Siang lah aku kesininya. Ya jadi ini buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di provinsi Jambi, kalau misalnya butuh referensi. Ya referensi buat jalan-jalan ya. Nah, kesini udah. Salah satunya ke kantor gubernur ini pada hari Minggu ya tapi. Iya. Kalau pada hari Senin sampai hari Jumat ya bakal ditanya sama satpam di depan dong. Kira-kira dampak positifnya yang kita lihat ini apa Mbak Pit? Dampak positifnya ya, apa ya? Bisa merefresh otak ya, para pekerja kantor. Ya. Terus buat ini contohnya aja quality time nih sama keluarga. Tengok lagi main-main. Banyak lagi bermain-main dengan keluarga, dengan anaknya. Karena setiap hari Senin sampai hari Senin, dari hari Senin sampai Jumat tuh kantor. Terus jadi hari ini tuh mereka sangat meluangkan waktunya ya untuk keluarga, buat anak-anaknya. Apalagi Mbak? Apa ya? Pesan dan kesannya. Wah, pesan dan kesan. Pesannya apa nih buat atau untuk lebih memajukan lagi atau apa? Kayaknya tuh apa fasilitas-fasilitasnya tuh bisalah di contohnya aja kayak tempat duduk buat istirahat gitu kan. Jadi yang habis jogging itu bisa istirahat di tempat itu, bukan kayak tadi duduk-duduk di selokan. Trotoar, di selokan. Jadinya dilihatnya kurang gimana gitu. Tapi udah bagus juga sih kayak gini. Jadi tuh orang kantor tuh kalau misalnya butuh liburan tuh nggak mesti jauh-jauh keluar kota. Ya. Jadi bisa di daerahnya sendiri. Daerah sendiri dengan bahagia, dengan tenang, dengan keluarganya. Di sini udah cukup kok. Nanti kan saya tampilkan video-video yang di bazarnya. Bazarnya tuh rame banget. Gak hanya jualan makanan, baju jilbab. Kalau mama kesana, langsung tajem. Gak salah tempat. Gak salah tempat kalau kesini. Ada jualan obat-obatan. Ini termasuk Bang Dali itu jualan madu asli. Terus ada juga tadi tuh jualan laca.
banyak lah pokoknya. Kalau kalau teman-teman sahabat IP datang ke sini nggak akan rugi, tapi rugi di dompet aja. Dompet mungkin aja rugi mungkin. Tapi tentunya kalau mau ke sini harus siap-siap duit ya, ya kan. Jangan cuma sepatu, baju, kaos, trending, terus olahraga. Dan sampai sini pasti kepingin makan. Ya, iya. Habis itu olahraga makan. Percuma. Percuma. Itu kamu dah. Betul sekali. Ya 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 ya. Terus apa lagi nih, Mbak? Yang kita buka-buka di sini lah. Apa ya? Oh iya, ini kan ini di kita nih di provinsi. Hmm? Kalau di tempat kita gimana nih? Kayaknya bagusnya. Tempat kita juga perlu diginiin. Perlu diginiin ya. Karena ini ya baru kita lihat di sini ya. Di Provinsi Jambi ini baru kita lihat di sini. Kalau biasa di Rimbu Bujang deh, di terminal ya, tuh bisa kan. Tapi ini ya, bangun terminal dijadiin tempat titik. Jadi kalau bisa ya pemerintah Tebet tuh atau dari kecamatan Rimbu Bujang sendiri tuh mau buka seperti ini kegiatan di kantor gubernur. Di kalau ini kalau nggak salah kayak alun-alun gitu modelnya. Jadi alun-alun tuh tempat berkunjungi orang gitu. Jadi kalau bisa di Rimbu Bujang dibuat seperti itu biar Rimbu Bujang tuh ada referensi buat liburan, jalan-jalan, liburan, enggak jauh gitu. Jadi kita bisa di sana. Tapi tentunya juga harus pemerintah juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas ya, dong. Jangan apa ya? Ya intinya tuh lebih dikembangkan aja ya, kalau bisa. Betul. Tapi harus bisa sebenarnya. Harus bisa. Apalagi, jadi buat pemerintah ya, jangan lupa kalau bisa dibuat buat siswa-siswa. Ya siswa-siswa yang ada di Rimbu Bujang itu bisa. Yang pusing kebanyakan tugas. Iya. Nah, dari pagi tuh sampai malam. Dari pagi sampai malam ya, betul. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai pagi buat tugas, nulis. Jadi di hari Minggunya ada refreshing. Iya. Mungkin itu aja Mbak Pit. Kira-kira apa lagi? Apa ya? Nanti aja kita lihat di bazarnya. Kita lihat di bazarnya. Oke. Kita bakal mungkin lanjut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan ya, presentasi. Kayak presentasi sekolah. Mungkin itu aja sahabat IP. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Iksan Pictures. Selamat pagi.